Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ani Mulyono. Salam lestari, sehat selalu, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang ular yang sering dijumpai di dalam rumah, khususnya pada musim-musim seperti ini, musim penghujan. Ular jenis inilah yang sering lebih masuk tepatnya rumah-rumah yang terletak di wilayah persawahan. Tidak heran jika banyak jenis-jenis ular yang sering masuk ke rumah. Salah satunya ialah ular air seperti ini. Entah apa jenisnya, saya kurang begitu tahu. Memang tidak bahaya, tapi terkadang sering mengagetkan. Tiba-tiba dijumpai di sudut rumah, kadang di teras, dan kali ini saya menemukannya tepat di dalam ruang tamu rumah saya saat pagi hari. Untuk teman-teman semua yang letak rumahnya di persawahan ataupun area-area rawa, ya marilah saling hati-hati, jaga keselamatan, dan kalau memang ular seperti ini tidak bahaya, ya mending dirilis sajalah, nggak usah sampai dibunuh